Hari ini kita bakalan membeli planet dan juga alam semesta. Oh my god, bumi. Bumi itu bulat guys, tidak datar ya. Jadi nama game ini adalah Planet Clicker, di mana kita punya planet, tak klik, dapat satu energi. Aku bisa menghasilkan banyak energi dari bumi. Let's go. Lah, bumi kenapa tambah kecil? Bentar, apa yang terjadi kalau misalnya aku auto clicker? Apakah buminya bakal menghilang? Oh my god, kayaknya bumi mengalami trauma dah barusan. Hey, aku dapat 132 energi. Tentu aja dengan energi-energi ini kita bisa mengupgrade semua klik-klikan kita, atau kita bisa membuat energi otomatis dengan cara campfire. Tuh, api bisa menghasilkan satu energi, atau nanti kita punya kincir angin, pabrik. Energi yang banyak. Dan energi-energi itu bisa kita pakai buat beli planet yang lain. Contohnya seperti Mars. 1 juta energi. Ada Jupiter, ada Saturnus, ada Uranus. Dan kita bahkan bisa beli matahari. Kenapa ini 69 sextillion banget deh. Nice, game developer, bagus. Let's go, klik. Oke, at clicker kita bakalan 2 kali lipat lebih kuat. Jadi 2 per klik. Well, dengan adanya auto clicker ini kayaknya kita upgrade-in art clickernya aja sih. Jujur ini energi otomatis kayak gak guna. Guhu! Aku harus dapetin sampai 2000 energi dan aku akan puas. Let's go. 8 energi per klik. Untuk 800 energi kita bisa hasilin 10. Berarti kita balik modal dalam 8 detik. Wait, what? Untung dong. Go. You know what? Energi ini lumayan keren, 34 loh per detiknya coy. Dan kalau misalnya kita tambahin dengan klik-klikan kita yang sangat gila ini, 20.000 energi bukanlah mimpi doang. Atau kita bisa 2 kali lipatin energi kita dengan nonton iklan. Thank you iPhone 15, kamu membuat hidupku lebih mudah. Babi, Animal Farm, 10.000 untuk 120 per detik. Let's go, aku mau itu, aku mau ini, aku mau semuanya. Jujur dari mana semua energi ini terkumpul kalau misalnya aku hanya ngeklik ya? Apakah bumi akan hancur kalau misalnya energinya kita ambil terus-menerus? Udah hampir dapat 20.000 sih. Iyalah, aku mau nonton iklan lagi. Ini apaan coba? Air warna hitam. Aku dapat 24. Oh, ini bisa jadi pengganti duit. Kita bahkan bisa beli windmill kalau sekarang. Oh my god, 1000 energi per detik. Oke, kalau ada air warna hitam itu lagi aku mau ya. Ini GG Gaming guys, bisa beli windmill sekali lagi. Go, 32 energi, go. Ini akan lebih dari 90.000 sebentar lagi. It's over 9000. Mantap, aku dapat 22 lagi dengan nonton gratis. Kita bisa bikin factory sekarang. Ini adalah yang terakhir, menghasilkan 5.000 per detik coy. Ayo beli lagi 14.000 energi per detik. Kita bisa hasilkan 200.000 ini hanya dengan diam dan duduk-dudukan coy, selama I don't know 20 detikan kok rasa. Hey, udah terkumpul, nice. Bang. Mahaha, klik lagi. Kayaknya sih ngeklik-ngeklik ini jujur gak terlalu OP ya, kalau misalnya dibandingin dengan yang tenaga otomatis cuy. Tenaga otomatis ternyata se-OP itu bro. Let's go. Alright, setelah beberapa detik kemudian kita berhasil dapetin 800.000 energi, yang berarti kita bisa beli planet sebelah sebentar lagi guys. 1 juta energi. Kita beli Mars atau planet yang lain lebih. Oh enggak, you know what, Venus harganya 50 billion. 50 billion. Sekarang energinya beda-beda coy. Kita bisa ngeklik Mars 32 per klik, oke. Itu lumayan kok rasa. Tapi yang GG itu adalah ini guys. Kita bisa bikin solar panel, bisa bikin oil mine untuk 120.000 per detik. Oh my god, 10 detik dan energi buat beli Mars langsung kekumpul balik. Atuh, 4 juta energi kita kumpulin. Per detik aku menghasilkan 400.000 energi guys. Aku pengen kumpulin sampai ke 40 juta ya. Ayo kita sambil bantu klik-klik-klik lah. Sambil dapetin air kotor juga. Siapa tahu bisa buat bantu-bantu nyicil gitu kan, coal power plant kita. 20 juta energi. Apakah udah cukup? Belum. Aku tidak pernah merasa semiskin ini bang. Yes! Udah cukup. Let's go. Coal power plant. Kita hasilin 1,9 juta per detik bro. My god, ini sungguh OP. Per klik dapet 256. Well, kita bakal AFK beberapa saat, oke? Okay? Dan yang kumaksud beberapa saat adalah beberapa detik. Tuh, udah 46 juta lagi tuh. Tambah lagi coal power plant. Go. Kita kali 2 energinya juga. 8 juta energi per detik. Oh my god, terus
Terus, aku ingin mendapatkan 1 billion pertamaku, huh? Mungkin? Bentar, harganya selanjutnya sih 150 billion ya. Kalau Venus tadi berapa? 50. Oke, okay, you know what? Berarti beli Venus dulu kayaknya, guys. Nice. Kita sekarang bisa beli nuklir power plant. Kita akan menggunakan tenaga nuklir untuk mendapatkan energi, bro. 50 juta per detik. Beli 2. Jadi 100 juta. Beli 3 deh, 150 juta. Ini semua aku kumpulin supaya aku bisa membeli Martian Technology. Apa itu Martian? Kayaknya si aliennya yang di sini ya. 750 juta energi, coy. What? Itu energi atau apa Anda? Aku bahkan tidak tahu 750 juta itu seberapa. Gak pernah lihat aku. Bang! 1,1 billion per detik. Imagine guys, per detik. Kita balik ke bumi, kita upgrade ad clickernya sampai... Oh. You know what? Cuman 5 kali upgrade doang. Terus sudah kebahalan cuy. Upgrade factory dah. Betul. Berapa kali tuh aku bisa upgrade factory. Bahkan uangku gak berkurang. Penuhi bumi dengan pabrik. Well, setelah membeli beberapa Martian teknologi lagi, aku berhasil dapetin 7 billion energy per detik. Sekarang aku bisa pergi ke planet yang selanjutnya. Yaitu adalah Jupiter, kurasa. Bukan Jupiter dah. Kenapa Jupiter? Aku udah bisa beli Venus bahkan, cuma 50 billion, ini murah. Kita bisa pakai planet ini untuk thermal energy. You know, menggunakan panas dari planet itu untuk membuat energi. Yang penting dia dapetin 1,6 billion. Dan per kliknya nih, Venus berapa nih? Oh my god, cuma 4.000 dong. 4.000 apaan coba? Receh. Nih, karena aku dermawan, aku juga bakal beli Jupiter ya. Dermawan sekali. Di Jupiter lebih banyak guys pilihannya. Kita bisa pakai steam engine ya, beli beberapa. Per kliknya Jupiter 4.000. Coba sekali jadi 8.000. Ini menyedihkan. Bahkan Jupiternya kalau aku jadiin kecil gini pun gak ngaruh coy ke penambahan energiku. Oke, by the way aku udah berapa kali ngomong energi dah. Dari tadi aku ngomongin energi. Sial, otakku terpenuhi oleh energi-energi ini. 1,2 triliun. Let's go beli atmosphere generator. Wow, terdengar fancy. Di Jupiter juga kita bisa beli hydrogen fusion reactor. Oh my god. Kita udah memasuki ranah triliun, guys. Oh, by the way ini harus di-upgrade-in per planetnya ya. Tuh, ini kan masih murah-murah ya. Ini kalau udah 6 triliun sih jangan ya, mahal ya. Nih, contohnya bumi. Masih 20 billion doang ya, diklik lah. Jadi 500 ribu per klik sekarang, guys. Kalau Venus, ya cuma 9,5 billion. Oke. Okay. Per klik ya hasilin 4 juta. Lumayan lah ya daripada nggak ada. Kenapa di Venus mahal betul ya? 40 triliun cuma hasilin 90 billion. What? Mending aku pergi ke Jupiter atau? 50 triliun untuk 4,5. Oh my god. Itu yang baru namanya energi, bro. Aku pengen sampai dapat ke matahari, guys. Bisakah aku mendapatkannya, cuy? Mantap, mulai masuk ke ranah kuadriliun. Untuk beli planet selanjutnya, Saturnus 750 kuadriliun. Ini septilion selanjutnya apa? Nonilion apaan? Perjalanan kita masih jauh ya, teman-teman. Aku harus membuka sextilion pokoknya sampai, guys. Nggak tahu itu berapa. Di Venus ada sih upgrade-an alien teknologi. Apakah ada alien di Venus? Harganya 2 kuadriliun buat hasilnya 50T. Lumayan kok rasa. Daripada nggak ada sama sekali ya. Dari tadi kayaknya Venus nggak guna dah. Aku ditipu. Di sini 2 kuadriliun doang buat 120. Ya ampun, ini penipuan. Ayo, solar radiation. Gunakan kemampuan radiasi ini untuk menghasilkan ku uang. Thermal radiation. Thermal artinya adalah panas. Radiasi adalah radiasi. Hehe. Tapi yang penting hasilin 2,5 kuadriliun per detik. What? Yes. Yes. Beli. Beli terus. Beli. Aku dapetin 6 kuadriliun per detik. Berarti aku sekarang bisa beli Merkuri. Harganya cuma 10. Belilah ya. Ini planet kecil sih jujur. Kayaknya energi yang ku dapetin gak bisa semaksimal itu deh. Lihat ini cuma 8 triliun. 500 triliun. Ini mahal lagi. Wah. Aku mau nabung buat beli Saturn. Kayaknya Saturnus ini deh yang GGBP, guys. Tapi 750 juta. Tapi 750 kuadriliun itu angka yang banyak. Jadi ya, beli kok rasa. Ya, buat nambah-nambahin. Udah cukup. Kalau aku beli dengan air kotor. Yay. Bentar. Quintillion? What? Ini atasnya kuadriliun kayaknya, guys. Paling kecil aku harus dapetin 5 quintillion. Kapan dapetnya tuh ini mah? Yaudah.
Kita coba upgradein yang di Mercury dulu ya. Mercurius coy. Nih, 6 quadrillion per detik lumayan kurasa. Yes, sudah cukup guys. Gas powered energy. Jadi Saturnus itu kan banyak gasnya. Kita akan jadiin itu buat energi yang mana bisa menghasilkanku quintillionku. Oh my god, ini sangat mahal jujur sih. Dan ini planet-planetku masih banyak. Ada Uranus, ada Neptunus. Kayaknya aku nggak bisa deh. Ini terlalu banyak untukku. Apalagi kita harus beli matahari nantinya. Well, untuk sekarang aku bakalan coba upgradein clicker-clicker ini ya. Selama ini nggak terlalu mahal, kita bakal coba beliin terus. Nah, ini Venus clicker kita beliin. Bumi juga kita beliin. Oke, itu berapa kali jujur? Kayaknya nambah lumayan banyak sekarang per klik. Mars kita beli. Jupiter. Dan yang terakhir, Saturnus. Bang. Sekarang per klik kita hasilin berapa, guys? 144 quadrillion. Oh my god. Itu bener-bener nambahinnya banyak atuh. Lihat secepat apa aku nambahnya. Kalau misalnya aku auto clicker versus gak auto clicker. Auto clicker, gak auto clicker. Let's go. Ini emang meta harus meta auto clicker, guys. Kalau enggak, nggak bisa ya. Well, kurasa aku bakalan diemin ini planet clicker kita untuk beberapa jam ke depan. Kita akan lihat berapa uang yang kita bisa hasilkan, oke? Dan untuk episode yang selanjutnya, kita bakalan lanjutin buat beli planet-planet yang selanjutnya, guys. Jadi jangan lupa buat like, subscribe, dan komen kalau misalnya kalian suka planet clicker 2 ini, oke? Kita akan beli Uranus, kita akan beli Neptunus, dan juga beli matahari. So, jadi thank you guys for watching, and I'll see you guys in the next video. Klik subscribe seperti aku ngeklik Saturnus ini. Tarik outro-nya.